Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main ke showroom yang menawarkan harga Suzuki paling murah, tepatnya di showroom Suzuki Ciputat, teman-teman, Citra Asri Buana. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama tim marketingnya, ada promo DP berapa, angsuran berapa. Tapi kalau video biasanya kita biasanya langsung ngobrol sama tim marketingnya buat tanya promo-promonya. Kali ini cukup berbeda. Kita akan bahas dulu seperti apa detail spesifikasi dari masing-masing mobil, kelebihan dan kekurangannya menurut saya pribadi, teman-teman. Meskipun kalau menurut pandangan teman-teman mungkin aja kelebihan atau kekurangannya nggak terlalu valid juga, karena kan setiap orang punya pandangannya tersendiri. Oke, nanti kita akan tanya-tanya mengenai harganya, tapi kita akan bahas dulu karena di sini stok Suzuki-nya lengkap dan biar teman-teman nggak nunggu lama, kita mulai aja kali ya. Nanti kita akan bahas R3 dan XL7. Nah, kita akan bahas dari mobil yang paling terjangkau yang ditawarkan dari Suzuki. Ini ada Suzuki Espresso, teman-teman. Udah banyak banget improvement-nya kalau dibandingkan dengan Espresso generasi pertama. Ini mobil luar biasa loh, banyak orang yang ngebully, tapi pada kenyataannya ini mobil laris banget. Dan pada saat pertama launching, antrian untuk indennya lumayan panjang, karena perlu teman-teman ketahui ini mobil itu CBO langsung dari India. Nah, dia itu kisaran harganya masih sangat terjangkau. Untuk tipe yang paling murahnya masih di angka 160 jutaan untuk manual. Dan belum dipotong diskon ciri khas dari Suzuki yang diskonnya luar biasa. Harganya jatuh banget, teman-teman. Hanya di 100 jutaan teman-teman bisa bawa pulang Suzuki Espresso. Oke, ke sebelah sini apa yang bisa teman-teman dapatkan? Lampu standar ya, reflektor segala macam, di bagian grill juga tipis-tipis, yang penting fungsional ada. Saya akan coba buka kap mesin dulu, tunggu sebentar teman-teman. Karena kap mesin mobil ini sangat-sangat praktis sekali, teman-teman. Dia pakai mesin ukurannya 1000 cc, 3 silinder, yang pastinya dia sangat irit sekali. Kita akan coba intip. Nah, ini di bagian kap mesinnya, meskipun cc-nya kecil 1000 cc, tapi lumayan padat ya. Yang luar biasa dia sudah dicat sampai ke bagian dalam mesin, jadi untuk build quality-nya cukup bagus. Oh ya, satu lagi, sebelah sini dia sudah dilengkapi oleh ABS, teman-teman. Jadi untuk fitur rem dan juga keselamatannya udah oke punya. Jadi cocok lah teman-teman dengan harga 100 jutaan. Mungkin kalau kredit kita akan coba tanya-tanya, siapa tahu bisa ketemu di angsuran 2 juta atau bahkan 1 jutaan. Nah, kita lihat di bagian samping teman-teman, di bagian velg, dia pakai velgnya sudah two-tone color juga, meskipun ini mobil murah. Ukurannya juga ukuran yang tidak terlalu kecil, dia sudah berukuran 14 inci. Dari samping terlihat dia seperti mobil SUV. SUV mungil lah teman-teman. Tapi kita lihat interiornya, boleh kamera dari segi driver. Nah, di bagian interiornya apa yang bisa teman-teman dapatkan dari sebuah Ignis? Meskipun ini mobil murah, setir sudah dilengkapi oleh audio steering switch. Kemudian untuk di bagian head unit, nah bisa teman-teman lihat dia sudah pakai layar monitor dan sudah dilengkapi oleh power window juga. Pengaturan power window-nya ada di tengah, hazard di sebelah sini. AC-nya masih manual, tapi yang sangat luar biasa, arah semburannya bisa diatur ke badan dan kaki, ke arah defogger, semuanya lengkap. Bahkan bukan cuman pendingin, dia juga ada pemanas ruangan, ada heaternya juga. Ini transmisi matic, dia pakai transmisi matic berjenis AGS punya, teman-teman. Oke, baris keduanya kita lihat. Baris kedua mobil ini. Nah, baris keduanya itu ya sosok lah. Buat teman-teman yang dipakai buat perjalanan jangka pendek masih lumayan nyaman. Kemudian sudah ada headrestnya juga, jadi joknya tidak berbentuk pocong ya, bisa diatur arah ketinggiannya juga. Ini masih lumayan layak, teman-teman. Yang luar biasa di mobil ini di konsumsi BBM-nya yang sangat irit, teman-teman. Nah, di bagian belakang belum ada tombol elektris buat ngebuka bagasi, tapi lampu mirip-mirip dengan keluarga mobil Suzuki lainnya. Ada sensor parkir juga, dua titik, dan mobil ini nanti kita akan cari tahu berapa DP-nya, berapa angsurannya, ditemani bareng Mbak Linda. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol berapa harga dan juga DP dan cicilannya. Let's go, teman-teman. Nah, kali ini kita dibantu sama Mbak Linda. Mungkin buat teman-teman yang boleh kenalan dulu dong. Apa kabar Mbak Linda? Baik, Om Andre. Tadi kan udah lihat-lihat mobil nih, tuh. Espresso. Kalau teman-teman mau lihat-lihat mobil juga boleh ya? Boleh. Boleh? Atau bahkan test drive boleh? Boleh.
Boleh teman-teman bisa datang langsung ke showroom. Ini alamat lengkapnya sebenarnya di mana sih Mbak Linda? Untuk alamat lengkapnya di Jalan RE Marta Dinata nomor 59 Cipayung Ciputat Tangerang Selatan, persisnya okay. Di seberang Samsat Ciputat. Nah, seberang Samsat Ciputat teman-teman. Tapi yang teman-teman gak tahu daerah sini, mau di-share lokasi sama Mbak Linda atau bahkan mau ketemuan di luar showroom boleh kan? Boleh. Siap. Boleh. Nomor teleponnya berapa Mbak Linda? Nomor telepon Linda di 0822-9908-0390. Aktif ya? Aktif 24 jam. 24 jam, biar gampang kita simpan di atas video dan di deskripsi. Oke, nanti sebelum kita bahas R3 dan XL7 Mbak Linda, untuk espresso nih, tadi kan setahu saya harga masih di 100 jutaan ya espresso ya. Itu. Tepatnya di berapa sih harganya sekarang? 159 juta untuk yang manualnya. Murah ya, 159 murah. Ya. Murah bahkan banget. Di bawah 160 ya. Betul. Itu sudah dipotong diskon atau belum? Belum. Belum dipotong diskon. Belum dipotong diskon. 159 dapat yang manual, belum dipotong diskon. Belum. Oh, kalau ini mah enggak ada tipe GL atau GX ya? Enggak. Satu tipe ya? Satu tipe. Ada manual dan matic aja. Betul. Ya. Betul. Kalau diskonnya sampai berapa tuh kira-kira? Diskonnya di angka 5 juta Om Andre. 5 juta? 5 juta. Berarti cuman 154 jutaan. Betul. Oke, bisa punya espresso. DP berapa nih kira-kira Mbak Linda? Kalau untuk DP di angka 25 juta Om Andre. Cicilannya? Kalau untuk cicilannya di angka 3.500.000-an aja. 3.500.000-an. Tenor berapa tahun? Tenor 5 tahun. Tenor 5 tahun. Oke, itu dengan DP 20 jutaan. 20 jutaan. Tapi kalau teman-teman mau ngincar angsuran di 2 jutaan juga bisa dihitungin ya? Bisa. Bisa. Tapi barang ready ini? Barang ready. Unit test drive ada? Ada. Oke, yang ngincar mobil penumpang irit, perawatan mudah, mungkin espresso ini bisa jadi jawaban. Booking fee-nya berapa Mbak Linda? 1 juta aja cukup, bahkan kalau mau 500 ribu juga nggak apa-apa sih. Boleh teman-teman, sama Mbak Linda insya Allah nanti ada hadiah tambahan juga ya. Iya, betul. Oke, nanti hadiah tambahannya seperti apa, japri dulu aja teman-teman. Oke, selain espresso, nanti kita izin lihat-lihat R3 dan XL7 boleh? Oke, boleh. Siap, kita lihat R3-nya seperti apa teman-teman. Nah, mobil yang kedua, meskipun di sini ada Baleno, tapi ini sebenarnya barangnya ready, tapi untuk informasi lebih lanjutnya nanti teman-teman tinggal hubungin langsung Mbak Linda aja, mau test drive ataupun mau lihat-lihat unitnya di sini nggak masalah. Nah, ini yang lebih menarik teman-teman, salah satu mobil paling laris dari Suzuki, Suzuki R3. Perlu teman-teman ketahui, R3 itu ada varian GL, GX, dan juga Sport. Untuk GX dan Sport, dia sudah pakai mesin hybrid. Nah, ini tipe paling tingginya R3 Suzuki Sport, jauh lebih keren dibandingkan dengan tipe standarnya. Update-nya juga lumayan banyak, kita langsung lihat aja. Mulai dari grill, grillnya dia sudah sporty sekali, beda jauh dengan tipe GX. Ada body kit juga, di sini juga ada lampu DRL, untuk sisa yang lainnya mirip-mirip. Jadi part-part yang beda dari depan itu yang tadi kita sebutkan, lampu mirip. Mesin juga mirip dengan tipe GX, dia pakai mesin 1500cc, pakai teknologi smart hybrid. Di bagian samping, nah ukuran ban, dia mirip pakai ukuran 15 inci, tapi motifnya beda ya. Dia pakai motif kipas, two-tone color juga, warna silver dan abu-abu. Di bagian samping, bedanya dia sudah dilengkapi oleh body kit teman-teman. Nah, jadi di bagian luar itu bedanya lebih ke estetikanya aja, kalau secara fitur kurang lebih sama. Kita lihat baris pertamanya yuk teman-teman. Nah, di bagian baris pertama sebenarnya sih nggak terlalu beda jauh ya dengan tipe GX. Bedanya itu ada di bagian jahitan-jahitan ini yang warna merah. Stir masih sama dengan tipe GX, sudah ada. Ini bahan kulitnya itu perlu teman-teman ketahui, enak loh bahan kulitnya itu. Bahan kulitnya halus, audio steering switch ada, dan untuk yang improvement sudah ada cruise control. Speedometer juga sama. Bedanya di motif sininya nih, dia pakai motif ala-ala karbon, meskipun ini tempelan teman-teman. Ini kebetulan transmisi manual. Untuk baterainya, dia ada di posisi bawah jok sini, jadi tidak terlalu mengganggu untuk ruangnya teman-teman. Kita lihat baris keduanya, dari Suzuki R3. R3 itu, yang saya sukai itu lega. Jadi ini posisi duduk paling depan, dia bisa diatur ke paling belakang seperti ini, jadi jaraknya lumayan jauh teman-teman. Nah, kalau teman-teman di belakang nggak ada penumpang, mending dipundurin maksimal aja biar dapat ruang kabin yang lega. AC dia sudah double blower, di sini juga ada armrest. Nah, armrestnya cuman nanti harus dibuka aja. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Jok dia masih menggunakan bahan Bludru. Ini mobil enak teman-teman, bisa coba sendiri aja.
Kalau di bagian belakang, bedanya juga lumayan. Kalau GX tidak dilengkapi oleh spoiler. Kalau Sport ada. Ini juga kalau Sport ada clutch chrome, ada logo Suzuki Sportnya, dan yang paling beda ada di body kitnya. Kita langsung ke depan lagi aja teman-teman. Oke, untuk harganya sendiri, setahu saya R3 ini dijual dengan harga di angka 200 jutaan. Tadi sempat ngobrol, katanya diskon bisa sampai di 30 juta atau bahkan lebih. Tapi lebih jelasnya nanti kita akan tanya-tanya promonya bareng Balinda aja. Oke, kita akan lihat XL7, tapi kita ngobrol dulu harga dan juga DP-nya teman-teman. Let's go. Nah, barusan teman-teman udah kebayang lah R3 Suzuki Sport itu seperti apa dan apa yang bisa teman-teman dapatkan. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi promonya nih Mbak Linda. Coba, untuk unitnya ready nggak? Unitnya ready, Om Andre. Unit ready ya? Unit ready. Jadi seperti Espresso, unit R3 juga ready? Ready. Semua tipe? Semua tipe. GL? GL, GX, GX sama yang Sport. Semuanya ada? Hybrid, ya. Oke, luar biasa. Mbak Linda, bisa dikasih tahu harga paling murahnya mulai dari berapa R3? Harga untuk yang paling murahnya itu yang yang hybrid. Oke. 270 jutaan, Om Andre. Berarti tipe GX ya? Iya. GX hybrid 270 jutaan. Iya. Siap, teman-teman. Kalau GL lebih murah lagi ya? Kalau GL lebih murah lagi, 250. Tuh, GL 250 juta belum dipotong diskon. Belum. Oke. Kalau yang sport sekalian nih, harga berapa? Kalau untuk yang sportnya harga 283 juta. Oke. Ada yang 250, ada yang di 270. Ada yang di 285 ya. Betul. Tinggal pilih aja teman-teman. Kalau bicara diskon, R3 diskonnya sampai berapa Mbak Linda? Diskonnya 35 juta Om Andre. 35 juta? 35. Berarti tinggal dikurangin aja ya? Tinggal dikurangin aja. Tuh, kalau beli cash dari harga tadi OTR tinggal dikurangi 35 juta. Betul. Bisa tambah lagi nggak diskonnya? Cincay Om Andre. Aman ya? Aman, aman. Oke, kalau saya mau pengajuan diskon lebih di 38 atau 40 boleh nggak sih? Ya, kita ngobrol dulu aja deh. Ngobrol dulu aja. Biar nanti Mbak Linda cariin solusinya ya. Ya, betul. Oke, yang data-data kurang bagus bisa dibantu juga. Bisa dibantu. Bisa dibantu juga. Bisa. Tuh, jadi aman teman-teman. Harga masih 200 jutaan, diskon minimal 35 juta udah di tangan ya. Iya. Oke, kalau bicara DP, DP berapa Mbak Linda? Kalau DP ini bisa di angka 8 juta Om Andre untuk R3. Cuma 8 juta. Cuma 8 juta bayar. Cuma 8 juta bawa pulang mobil bawa ya. Bawa pulang mobil. Cicilannya berapa Mbak Linda? Cicilannya di angka 6 juta. 6 juta kurang sedikit. Oke, itu kalau DP-nya DP minim ya. DP minim. Berarti di 5 jutaan cicilannya ya. Ya. Kalau saya mau cicilan 3 juta bisa? Bisa. 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 Tenor dibikin berapa tahun? Kalau untuk tenor itu kita bisa ada yang sampai 8 tahun Om Andre. Oh, oke. Okay. Tenor bisa sampai 8 tahun. Iya. Jadi nanti tinggal konsultasi aja. DP minim mulai dari 8 juta rupiah, mobil bisa teman-teman langsung bawa pulang ya. Langsung. Siap. Booking fee sama 1 juta? Booking fee bisa 1 juta 500.000 juga boleh. 1 juta atau bahkan 500.000 boleh banget ya. Boleh. Oke, jadi untuk R3 semua varian ready dan bukan cuma R3 teman-teman. Masih ada XL7, nanti kita akan bahas ya. Betul. Oke, let's go kita bahas teman-teman. Oke, kalau tadi R3 kalau teman-teman senang SUV, tampilannya lebih gagah, masih irit juga, XL7 ini bisa jadi alternatif. Jadi sebenarnya dari segi mesin itu sama ya, dia pakai kode mesin K15B, tepatnya di 1500cc. Bedanya itu di tampilannya, dia tampilannya itu lebih mengotak dari segi lampu, kemudian di sini juga sudah ada DRL. Ya, meskipun dia satu basic, tapi Suzuki niat ya, tampilannya pun berbeda antara R3 dan XL7. Nah, untuk ruang kabin sebenarnya mirip-mirip juga dengan kepunyaannya si R3. Dari segi harga juga mirip. Ini yang sangat luar biasa itu, harganya belum sampai 300 juta. Masih di kepala 200 jutaan, itu pun belum dipotong diskon yang besar sekali. Diskonnya tadi kita sempat ngobrol sampai 30 jutaan, tapi nanti lebih jelasnya kita akan tanyakan langsung. Nah, lampu. Kalau tadi R3 itu pasti lampu kuning, dia lampunya sudah full LED. Kemudian di bagian samping ukuran bannya masih mirip. Dia lebih besar 1 inci di 16 inci tapi motifnya berbeda. Karena ini SUV ada cladding-cladding plastik
sampai di bagian belakang juga ada cladding plastik, dan ini kebetulan tipe Alfa paling tinggi, sudah two tone color. Di bagian atasnya itu hitam, termasuk di bagian spionnya juga warna hitam. Jadi ini namanya warna magma gray. Kalau teman-teman minat, kalau ingin warna seperti ini, nanti tinggal minta aja. Yang two tone color itu ada di magma gray, sama ada di warna orange, kalau saya nggak salah. Pengereman dia rem belakangnya masih tromol ya, belum cakram, sayang sekali. Tapi kita akan lihat interiornya yuk teman-teman. Interior XL7. Nah, sebenarnya interior XL7 itu mirip dengan kepunyaannya R3 dari segi setir. Cuman XL7 kan dia belum improvement, jadi belum ada cruise controlnya. Head unit juga sebenarnya sama dengan kepunyaannya R3, bedanya di motif sininya nih. Jadi motifnya itu dia motif diagonal dan juga ada list silvernya. Nah, bedanya di sini sudah dilengkapi armrest. Armrestnya bisa dimaju mundurin. Kalau R3 dia belum ada. Untuk bahan jok juga beda. Kalau XL7 itu kombinasi antara kulit dan juga fabric. Jadi terlihat lebih mewah, teman-teman. Untuk sisanya sih mirip ya. Interior baris kedua juga sama, tapi kita lihat di bagian belakangnya aja. Nah, bagian belakangnya bisa teman-teman lihat, karena ini tipe Alfa, jadi sudah dilengkapi oleh spoilernya juga. Kemudian yang luar biasa itu di sini ada dua buah kamera. Jadi ada kamera mundur, dan untuk tipe Alfa itu spion tengahnya, dia sudah bisa mencerminkan tampilan di bagian belakang. Jadi kameranya itu ada dua, berfungsi sebagai kamera untuk teman-teman jalan juga. Jadi bisa nge-save file videonya, atau bahkan kalau teman-teman yang suka nge-vlog bisa dijadiin footage juga, teman-teman. Oke, kita akan ke depan. XL7 ada varian Zeta, Beta, dan juga Alpha, teman-teman. Harganya berapa? DP-nya berapa? Kita langsung ngobrol saja bareng Mbak Linda lagi. Oke, thank you teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas XL7 Alfa ya, kurang lebih seperti itulah yang bisa teman-teman dapatkan dari fitur dan juga dari kenyamanannya. Ini mobil juga enak ya Mbak Linda ya? Enak. Tapi kalau kita bicara harga Mbak Linda, XL7 itu harganya mulai dari berapa? Kalau untuk XL7 mulai dari 254.800. 254.800 ya. Betul. Masih murah ya? Masih murah banget sih. 254.800. Kalau tadi R3 Mbak Linda berani kasih diskon 35 katanya. Ya. Kira-kira ini bisa besar juga nggak untuk XL7? Bisa di angka 30 juta Om Andre. 30 juta? Betul. Nggak bisa disamain tuh 35? Ngobrol aja dong. Penasaran kalau nggak nawar nih. Iya, makanya kita langsung aja hubungin kontak aku. Oke, jadi harga diskon dibukanya itu di 30 ya. Kalau teman-teman mau lebih lagi, nanti telepon langsung aja. Dapat hadiah tambahan kalau pesan sama Mbak Linda? Dapat dong. Dapat. Pastinya, hadiahnya juga dapat ya. Dapat hadiahnya. Dapat apa tuh? Aku kasih free e-money deh. E-money? Voucher e-money 300 ribu. 300 ribu? Sama talang air. Aksesoris? Aksesoris. Kasih gratis ya? Kasih gratis. Oke teman-teman. Nah, diskon berarti 30 juta buat XL7. Kalau bicara kredit DP berapa Mbak Linda? Kalau kredit DP mulai dari 10 juta juga bisa Om. 10 juta. 10 juta teman-teman all in sudah bisa bawa pulang XL7 ya. Betul. Oke, angsurannya berapa Mbak Linda? Angsurannya di angka 6 jutaan. 6 jutaan? Mm-hmm. Oh, berarti angsurannya mirip dengan R3 tadi ya? Iya, nggak beda jauh. Oke, tapi kalau mau dihitungin angsuran 4 juta atau 3 juta bisa? Bisa. Bisa banget ya? Bisa banget. Pokoknya tinggal japri aja, nanti dibantu ya. Iya. Oke, siap. Mbak Linda, untuk mobil Suzuki yang lainnya ready? Ready Om Andre. Itu S-Cross bisa dipesan juga? Bisa. Ignis ada? Ignis ada. Ignis ada, teman-teman. Jadi cari mobil Suzuki apapun, tinggal telepon atau WA aja Mbak Linda. Nomor teleponnya kita simpan di atas video dan di deskripsi Mbak Linda ya. Oke Om Andre. Ada yang mau disampaikan Mbak Linda buat teman-teman semua? Proses untuk menjelang lebaran ini paling Linda bisa bantu proses lebih cepat Om Andre supaya bisa dipakai untuk lebaran, mudik sama keluarga. Oke, tapi kalau teman-teman yang STNK-nya nggak kekejar, dibikin plan sementara bisa dibantu juga ya? Bisa dibantu. Siap teman-teman, nanti konsultasi aja sama Mbak Linda. Dan buat teman-teman semua, lebih enaknya datang langsung ke showroom. Mau lihat-lihat unit seperti saya boleh, atau bahkan mau test drive juga boleh ya? Boleh banget. Kalau perlu test drive di luar showroom, nanti Linda bantu teman-teman. Boleh. Siap. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.